medsos maupun media elektronik yang bisa merusak keutuhan persatuan dan kesatuan di Indonesia, khususnya di Kecamatan Jatilaras Utara, Kabupaten Kampen. Dengan ini kami mendeklarasikan anti hoax, ajaran kebencian dan sejenisnya, serta kami mendukung tegas Polri khususnya Polsek Jatilaras Utara, Polres Kampen untuk memberantas penyebaran dan membuat berita hoax dan siap menjaga keutuhan kesatuan Indonesia. No, berita hoax.